Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Kohen. Kita unboxing kiriman dari Adidas Indonesia. Ini bukan konsumtif, tapi sebagai orang yang kerja tentu harus membutuhkan prasarana bekerja baik indoor maupun outdoor karena saya orang lapangan, sehingga saya memilih Adidas. Adidas ini ada program khusus saat ini, yaitu diskon. Diskon kalau beli dua barang tambahan diskon 20%, tapi kalau beli tiga atau lebih tambahan 30%. Bayangkan saya memilih barang yang minimum diskon 40 atau 50%. Jadi diskon taruh 1 juta, kemudian diskon 50%, 500.000. Untuk menghitung unitnya, kalau saya dapat tambahan 30%, berarti saya hanya beli tambahan 150.000, berarti 350.000 barang yang 1 juta tadi. Jadi yang pertama ini adalah celana olahraga, orang bilang celana training. Ini jatuh-jatuhnya ini tidak sampai 500.000, tapi ini model yang paling oke punya. Yang kedua, celana training kembali yang klasik warna merah sama. Ini yang ketiga adalah jaket dari ini pasangannya nih. Jadi bayangkan satu item ini feeling saya tidak sampai 800.000 satu item, padahal kalau datang ke store Adidas itu mungkin satu item 1,2. Nah sekarang saya dapat barang 800.000, sekitar 800.000 untuk dua item. Syaratnya belanja online di website resmi Adidas Indonesia, jangan yang abal-abal. Saya karena sudah berkali-kali merasa aman di sana, tidak ada masalah. Kita lanjutkan, berkali-kali belanja di Adidas Indonesia sudah mendapatkan dua barang dan tiga barang, dua celana training ini dan jaketnya. Tadi ilustrasinya kalau dalam keadaan normal ini sebiji 1,2, jadi dua biji 2,4. Sementara saya beli ini nggak sampai 800.000 untuk dua biji, murah bukan? Ini adalah celana training Adidas warna merah, biar matching dengan sepeda saya. Dan yang terakhir ini adalah sepatu NMD. Sepatu NMD harus kejar-kejaran dengan waktu karena sudah mau maghrib. Trip sepeda. Dan ini dia NMD, pasti nomor saya. Kebetulan nomor saya ini sering laki, kak, nomor kaki saya nomor 7 atau 42/3, dan saya dapat ini juga diskon 50% tambah diskon tambahan 30%. Jadi katakan ini harganya 2 juta, 50% 1 juta, tambahan 30% berarti hanya Rp700.000 NMD asli, bukan kaleng-kaleng. Demikian unboxing hari ini, semoga memberi inspirasi untuk teman-teman shopper yang smart shopper. Ini bukan konsumtif, daripada beli pura-puranya murah, seolah-olah murah, tapi sebenarnya jatuh-jatuhnya mahal. Karena tidak sadar bahwa item-item yang dibeli ini
juga jumlahnya banyak. Sementara saya satu kali beli 4 item, harga sangat ekonomis. Demikian, sampai jumpa. Ciao.